Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Dari Pasa. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menyadap HP pacar atau istri. Yang pertama, kita download aplikasinya di Play Store, namanya Parallel Space Play Store. Kita download aplikasinya, namanya terus kita klik install. Baik, setelah kita selesai menonton, maka kita buka aplikasi Parallel Space ini. Di aplikasi Parallel Space ini kita bisa mendapatkan notifikasi dari pesan-pesan WhatsApp atau BBM atau pesan apapun secara bersamaan dengan tujuan yang ingin kita klon aplikasinya. Bisa mengklon aplikasi BBM, WhatsApp, atau Facebook di HP pacar atau istri untuk kita bisa sadap dan kita ketahui pesan chatnya dari jarak jauh. Hari ini saya ingin menyadap WhatsApp, maka saya akan klik saja WhatsApp. Setuju dan lanjutkan. Nah, di sini kita masukkan nomor handphone pacar atau istri kita yang ingin kita sadap. Terus kita klik lanjut. Bentar, saya cat nama teleponnya. Ya,
Lanjut. Setelah ini kita akan mendapatkan verifikasi nomor yang harus kita ketik. Yang ada di handphonenya. Oke. Setelah itu kita masukkan notifikasi. Verifikasi. Seperti ini. Baik, berhasil. Aplikasinya sudah kita paralel dan kita download. Jadi, adapun pesan chat ataupun apapun, kita bisa tahu di pesan statusnya seperti ini. Itu saja tutorial dari saya bagaimana cara menyadap handphone pacar atau istri dengan aplikasi Parallel Pass. Semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.